dengan sebuah tendangan dari Asri Akbar yang saya rasa ini tidak bisa diantisipasi, tidak bisa disangka oleh Kurnia Mega. Ya, ini merupakan sesuai skema ya, karena sebelum tendangan Asri Akbar ini ada dua tendangan juga yang mengarah ke gawang ya. Tadi salah satunya melalui Shakir Sulaiman yang bisa diblok oleh Kurnia Mega. Ya. Dan percobaan ketiga masuk. Betul, dan ini adalah sebuah percobaan-percobaan yang dilakukan oleh kubu dari Arema. Jauh lebih banyak memang. Tapi memang kalau kita lihat Beto Gonçalves, ada juga Samsul Arif yang paling banyak saya rasa mendapatkan peluangnya, tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi ini sebuah umpan yang nyaris saja tadi bisa mencetak gol. Jadi gol Alvarici di sini ya. Kehilangan sebuah sentuhan untuk mencetak gol dan terlalu melebar bolanya. Ya, ada sekitar 3 peluang yang harusnya jadi gol namun juga dibuang sia-sia oleh para pemain Arema. Iya. Dan itu salah satunya tadi kita lihat. Dan ini juga bagaimana Alvarici dengan cermat dia mencari pemain di sana dan ada seorang Cristian Gonzalez terbuka peluang dan dia bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Ya, kita lihat bagaimana Cristian Gonzalez berlari mengejar bola, mencari posisi yang ideal untuk menanduk bola tersebut menjadi golnya sungguh luar biasa. Dan kita lihat aksi diving yang dilakukan oleh Thierry Gattuso. Betul, dan ini sebuah tendangan dari Gustavo Lopez yang lagi-lagi gagal dan bisa ditaklukkan tendangan yang sangat sempurna sebetulnya. Betul. Dengan teknik yang cukup baik, tapi Fauzi Toldo bisa membacanya juga dengan sangat sempurna. Itulah highlight di pertandingan tadi. Gol ke-8 dia di Indonesia Super League musim ini. Dan di sini juga terlihat covering yang dilakukan sebetulnya sudah cukup baik terhadap Samsul Arif. Tapi Samsul bergerak lebih cepat. Dan juga dia mendapatkan peluang melihat ada celah di sana yang bisa dimanfaatkan. Ya. Betul, itu 7 kali tendangan Samsul Arif dan 1 berbuah gol. Ya, seolah-olah seperti pintu yang tadi akan menutup dan akhirnya terbuka. Dan ini adalah sebuah gol yang sangat luar biasa tadi dari Cristian Gonzalez. Ini adalah Gustavo Lopez memberikan sebuah asis ke-8-nya di musim ini. Ini menandakan bahwa dia memang menjadi raja asisnya Arema, 8 kali asis dia kepada Arema. Kita lihat di sini sebuah peluang-peluang kembali yang terjadi sana. Bahkan tadi ada 2 tendangan yang mengenai tiang.